1250 ini putra putri semuanya. Tempatnya nanti untuk gelombang kedua besok mungkin berapa? Ya, sama, 1250. 2500 dalam 2 hari. Terus jatahnya berapa? 50% dari kapasitas San Pondok? Ya, 10%. 10% ya? 10% itu berapa, Gus? Dari 28.000 kurang malah. Prosedurnya mereka cuci tangan, hand sanitizer, terus menyerahkan kuesioner yang kita sudah serahkan ke mereka. Isinya apa itu, Gus, kuesioner? Ya, pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan, asal daerah mereka, riwayat riwayat pertemuan, pernah nggak dia ketemu dengan orang positif atau ODP. Terus isolasinya berapa hari nanti? 14 hari ya. Terima kasih, Gus.